guys, selamat datang lagi di channel aku Leni. Kali ini sesuai judul dan thumbnailnya ya, aku mau Shopee haul review konektor masker dan strap masker. Jadi kenapa aku beli strap masker ini? Karena di tahun ini tuh masih pandemi ya, jadi kita tuh masih wajib banget pakai masker. Jadi strap masker ini selain tren juga menurut aku penting juga ya buat kalian yang berhijab tapi pengen simple, yang kemana-mana pakai masker, jadi nggak usah ngelepas masker kalian. Jadi kalian tinggal kalungin aja maskernya. Dan kenapa aku baru review strap masker ini hari ini? Karena ada salah satu orderan strap masker aku yang aku order 1 minggu yang lalu dan baru terkirim hari ini. Makanya hari ini aku langsung review untuk strap maskernya ya. Dan sebelum lanjut, kalian bisa like, komen dulu di bawah apa aja, dan buat kalian baru gabung jangan lupa untuk subscribe ya. Subscribe, tekan juga loncengnya agar kalian selalu dapat notifikasi dari setiap video terbaru aku. Kalau udah, kita lanjut. Oke guys, kita langsung aja untuk review konektor masker dan strap masker yang pertama ya. Jadi aku beli 4 konektor maskernya, aku beli 2 dan strap maskernya aku beli 2 ya. Jadi ini aku beli di Galeri Hijab Semarang berbarengan dengan hijab disket yang aku pakai ini, dan hijab disketnya udah aku review seminggu yang lalu, kalian tinggal tonton aja videonya. Jadi aku mau review untuk konektor maskernya dulu ya. Jadi ini di Galeri Hijab Semarang aku beli konektor masker kain bahan diamond. Aku beli 2 model gitu. Jadi ini model kancing dan model perepet. Ini aku beli di harga 1.500 ya, murah banget. Jadi untuk strap masker ini tuh sebenarnya udah dijual di mana-mana ya. Banyak banget yang udah jual konektor masker kain kayak gini. Jadi kita langsung aja untuk pakai konektor maskernya. Jadi aku pakai masker kain. Kita tinggal langsung pasangin aja untuk karetnya, karet maskernya di kancingnya. Jadi aku review yang kancingnya dulu ya. Jadi kita tinggal pakai aja. Nah untuk looknya kayak gini ya guys. Jadi aku beli warna abu-abu dan pakai kancing. Untuk konektor masker selanjutnya kita pakai yang prepet gini. Jadi kita langsung pasang aja di masker aku yang kain tadi. Jadi dia pasangnya tinggal direkatkan gitu. Oke, kita tinggal pakai aja untuk konektor maskernya. Jadi aku lebih suka yang ini ya. Jadi ini nggak kelihatan konektor masker karena ini perepet rekatan gitu. Jadi kesannya kayak nyatu gitu sama si maskernya. Selanjutnya kita langsung review untuk strap maskernya ya. Jadi aku beli strap masker dan masih di Galeri Hijab Semarang. Dan kita langsung aja untuk review strap masker yang pertama. Jadi ini aku beli strap masker harga 4.000 yang model mutiara. Dan ini dikirim random ya, jadi kita nggak bisa milih warna untuk di toko Galeri Hijab Semarang. Jadi dia itu mudah banget buat dipasang di maskernya karena kayak peniti. Untuk warnanya aku dikirim warna merah ya, karena ini kirim random. Tapi menurut aku ini lucu banget warna merah. Jadi dia ada love-love-nya gitu, warna-warni. Dan untuk mutiaranya sendiri warna merah. Kita langsung pasang aja untuk di maskernya ya. Kita langsung pasang aja. Jadi kita langsung kalungin aja kayak gini. Jadi kalau kita nggak pakai maskernya kayak gini. Dan karena ini hanya strap masker aja ya, tanpa konektor, jadi kita tuh harus masukin si karetnya ke dalam. Nah jadinya kayak gini. Jadi aku masukin si karet maskernya itu ke dalam hijab aku ya. Nah jadinya kayak gini. Dan kalau kalian mau si maskernya nggak dimasukin ke hijab kalian, kalian juga bisa. Jadi ini tuh harus pakai bantuan konektor masker ya. Yaitu kita pasang pakai konektor maskernya kayak gini.
Nah, jadi untuk strap masker yang ini perlu bantuan konektor masker juga ya. Jadi pakai konektor masker dan strap maskernya. Untuk selanjutnya masih di toko Galeri Hijab Semarang. Jadi aku beli konektor masker plus strap masker yang tali, dan ini di harga 3.000. Seperti biasa untuk di toko ini tuh dikirim random ya. Jadi aku dikirim yang tali warna hitam putih, dan dia ada pengatur kayak dia tuh bisa jadi konektor dan strap masker ya. Jadi kayak nggak yang tadi, kan yang tadi harus dibantu sama konektor masker tali dan kita pakai strap masker, jadi harus pakai dua. Kalau yang ini kita pakai yang satu aja. Dan ini seperti biasa ya, ini kayak peniti bulat gitu, jadi mudah banget buat dipasang di maskernya. Jadi kita langsung aja untuk pasang di maskernya ya. Jadi aku pakai masker medis. Nah, untuk masker ini jadi kita tinggal tarik aja ya untuk pengaturnya. Kita langsung pakai kalungin aja deh. Jadi ketika kita nggak pakai masker, kita aja kayak gini. Dan kalau kita mau pakai maskernya, kita langsung pakai aja. Dan ini tinggal ditarik aja ya untuk pengaturannya ini. Jadi deh, jadi simple banget ya. Jadi ini tuh konektor plus strap masker, jadi benar-benar simple. Menurut aku lebih suka yang ini, harganya murah banget, 3.000-an di toko ini. Dan untuk selanjutnya, ini dia yang baru datang. Jadi dia itu pre-order ya, jadi dia tuh pengemasannya atau prosesnya itu 1 minggu atau 7 hari. Jadi ini tuh baru datang barusan dan aku langsung review. Nah, jadi aku beli 1 konektor masker dan 2 strap masker ya. Kita langsung aja untuk unboxing konektor maskernya. Nah, ini dia. Jadi aku beli pengait masker atau konektor masker kristal ya namanya. Jadi kristal bunga-bunga. Dan untuk pengaitnya sendiri kayak gini. Kayak pengait kertas ya menurut aku. Kalau tadi kan pengaitnya itu kayak peniti. Jadi ini kayak pengait kertas. Dan ini enggak stretch ya. Kayak gini. Aku beli di 4.500. Jadi kita langsung pasang aja di maskernya. Untuk pasangnya sendiri ini agak susah ya, beda sama yang tadi yang kayak peniti. Jadi ini tuh kayak penjepit kertas menurut aku. Kita pasang aja dulu ya. Jadi udah dipasang untuk konektor maskernya. Untuk masangnya sendiri agak susah ya, jadi kita langsung pakai aja. Nah, kayak gini. Jadi ini konektor masker kristal bunga-bunga ya, dan harganya 4.500. Tapi cantik banget, aku suka. Dan untuk selanjutnya masih di toko Casa Jewelry ya. Kita langsung unboxing aja untuk yang selanjutnya. Jadi untuk yang selanjutnya ini aku beli strap masker rantai Korea. Jadi ini tuh bahannya dari akrilik gitu, plastik akrilik ya, dan warna-warni. Dan ini menurut aku harganya mahal ya, 18.000 untuk di toko Casa Jewelry. Kayak gini. Dan kita langsung aja untuk pasang ya di maskernya untuk rantai Korea. Dan untuk masangnya sendiri ini tuh mudah banget ya, karena pengaitnya mudah banget diatur gitu. Kita langsung pasang aja. Jadi karena ini strap masker, jadi butuh konektor maskernya ya. Jadi kita pakai konektor masker yang tadi dan ditambah sama strap masker yang ini. Jadi kita langsung pasang aja di maskernya. Nah, kita langsung pakai kalung aja. Menurut aku ini lucu banget ya, karena yang lagi hits gitu untuk strap masker itu yang kayak gini.
Jadi dia rantai Korea, namanya strap masker rantai Korea. Dan kalau dipakai kayak gini, kita langsung pakai aja. Nah, kayak gini cantik banget jadinya paduan antara konektor masker dan strap maskernya. Oke, selanjutnya, jadi ini 2-in-1 ya, masih di toko Hasa Jewelry. Jadi ini tuh 2-in-1 ya, konektor plus strap masker, dan ini bahannya itu rantai. Menurut aku ini rantainya bagus ya, kayak premium, kayak nggak cepet luntur gitu warnanya. Dan dia ada pengaturan panjang pendeknya, karena ini bisa dijadikan konektor masker dan strap masker ya. Dan untuk pengaitnya sendiri dia enak banget ya, untuk memasangkannya sendiri mudah karena dia pakai pengait kayak gini. Nah, dia pakai pengait kayak gini. Dia paduannya kayak kristal mutiara gitu, warna pink, aku suka. Dan dia pakai rantai gitu, rantai besi. Kita langsung pasang aja di maskernya ya. Nah, kayak gini. Jadi kalau kita lagi nggak pakai maskernya, kita tarik aja untuk pengaturannya. Kita pakai kalung aja, jadi kalungin, cantik banget. Ini juga warnanya hampir sama ya, warna-warnanya kayak yang tadi, kayak yang rantai Korea. Dan kalau kita mau pakai maskernya, kita tinggal tarik aja deh untuk pengaturannya. Nah, jadinya kayak gini. Dan tadi aku udah review untuk konektor dan strap maskernya ya, di dua toko yang berbeda ya. Jadi semoga bermanfaat buat kalian, buat referensi kalian membeli strap masker atau konektor masker di toko yang aku beli ini. Gitu aja review aku hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, dan share agar channel aku semakin berkembang. Dan sampai jumpa, see you next my video.